Apa yang kenangan? Nih kopel nih. Nih. Nih, goyang ya. Tuh, deketin belum? Belum. Mana udah? Nah. Ini udah bukan benjol lagi nih. Ini yang peang, ini yang benjol. Welcome to SR Wheel. Nah, kali ini kita pengen road trip ke Semarang. Kita bawa 4 mobil, guys. Ada GT, Mercy Cabrio, ada si HR-V kita, dan si Ruby, pokok Ford Ranger. Nah, si Ruby lagi isi bensin, kita udah pada isi nih. Ini mobil udah kita persiapin dengan matang, dari segi bannya, velgnya kita cek, oli, servis, semuanya itu udah kita lengkapin semua. Udah kita cek-cek lah, guys. Nah, kita mau mangkrap di sana atau ngaspal ya, guys, sama Akbar Rais di Semarang. Ikutin keseruan perjalanan gue bareng tim HSR. Guys, jadi kita udah kilometer di 166. Ruby biasa ada trouble. Cek engine hidup, jadi gue coba buka filter udara dulu karena biasanya dari sini nih. Kalau turbo kita cek normal, ada wing-wingnya masih ada, tapi dia hilang tenaga tuh kalau udah hidup cek engine-nya, jadi nggak mau digeber. Mentok di 80 tuh larinya. Tadi gue sempat teleponan sama Mas Rekas ID, kata dia coba dibuka filter, dinginin mesin dulu. Nah, nanti baru kita gas lagi. Oke, gua cek dulu nih bagian situ. Nah, guys, kita habis selesai sholat Jumat di rest area 166. Ini ada bintang. Bawa HR-V, gimana rasa HR-V, Tang? HR-V starting. Iya, karena mantap, masih nyaman sih menurut gua kalau pakai low ringgit HR-V. Masih nyaman ya? Masih nyaman. Bannya kan udah ganti. Boleh ganti, kita pakai Acelera 651 Sport. Mantap tarikannya, iya, makin jos. Enak ya? Terus kita mau jalan lagi jam berapa? Jam 1 lewat 10, sekarang jam... 12. Oh, 12. Mundur. Enggak. 10 menit lagi kita jalan. Oke, teman-teman, gue liatin. Karena ini kayaknya pas liburan orang kan nih. Libur panjang. Libur panjang. Udah makan? Udah. Saya nggak boleh ini, stasiun terus ya. Andang. Cirebon, Aurora. Bisa. Apa yang kena nggak? Nih kopel nih. Nih goyang ya. Tuh. Makanya dia nyepit nahan. Hati-hati, Bang. Nahan gara-gara ini kena. Ternyata bagian kopel depan pecah kelarnya. Jadi kita harus bawa dulu ke luar tol karena toko kita masih ada dekat sini, toko Cirebon ya. Cirebon, toko Aurora, guys. Kita bawa sana dulu. Kasihan nih si Ruby, ada aja penyakitnya ya. Ayo, kita gaskan. Akhirnya kita sampai di Aurora Speed. Nah, ini salah satu toko kita yang ada di daerah Cirebon nih, guys. Ini line up-nya udah ada. Kasih Ruby pertama kali karena dia bikin kita tulis dulu nih. Jadi tadi gue coba itu di jalan pakai mode 4L nya. Nah, mode 4L nya 4 high itu gak ada bunyi. Jadi kan mobilnya ada dua gardan ya, depan dan belakang. Nah, yang kena itu di bagian depan tuh kelaharnya sebelah kanan, udah oblak. Pas gue hidupin dia digigit, akhirnya gak gerak gitu, yang gak ada bunyi. Makanya gue kesini kayaknya pingin apakah bisa gue lepas apa kita ganti kelaharnya. Ini kita cek dulu di sini, mumpung masih sore, masih keburu, sama ada toko yang buka, bisa kita ganti, guys. Oke, ini gua kerjain dulu dan gua akan parkirin mobil dulu. Karena ini kita serbu toko, biasanya gua sendirian buat satu mobil, ini kita serbu 4 mobil tim ASR di sini. Oke, ya, ayo kita kerjakan.
Nah guys, ini lagi dikerjain. Tuh, lagi dibuka. Pokoknya ribet ya, si Ruby ya. Mana yang dibawa lagi itu tuh, entah kelarnya. Jadi ya tuh guys, nah ini nih yang jebol nih. Nih, tuh yang ini yang jebol. Aduh, nah akhirnya kita buka. Nih, sampai nah, gemuk-gemuk. Tuh, ini juga mulai oblak nih, nih. Jadi kita wajib, kita buka aja dulu sebelum kita ganti. Guys, kita ini sekarang gue lagi di Sampokong nih ya. Tadi kan kita parkir di depan tuh. Nah ini dalamnya nih, besok ngantain lap mobil itu dalam sini nih. Tuh keren kan? Tuh nanti di sini diparkirin. Kita ada 120 mobil yang hadir di acara ngaspal bareng Mas Akbar Rais nih guys. Kita atur line up dulu buat besok. Jadi teman-teman tuh datangnya di dari jam 7 pagi sampai jam 9. Kita tungguin untuk line up bagian dalam. Kalau misalkan udah penuh, nanti parkir di luar. Karena di sini cukup hanya 120 mobil aja nih. Kalau secara kita lihat sini luas banget ya. Gue rasa bisa lebih 120, tapi kata orang sininya itu maksimal di 120 guys. Dan ini yang lain, untuk pengunjung lain tidak terganggu, masih bisa ikut juga. Jadi kalau yang pengunjung untuk wisata di sini itu di luar, parkirnya untuk kita tim HSR, dan untuk ikut ngaspal itu di dalam sini nih guys. Ngetel ya, parkir ngetel sekali-sekali nih guys. Oke, sampai ketemu besok. Ya guys, kita dari Sampokong ya. Nah ini kita konten adakan lagi karena si Mercy yang sekarang bermasalah nih. Bannya ada kayak meleduk. Gua ngeliat di jalan tadi, bal, bannya itu kenapa berhenti? Nah ternyata ada mudok nih, kita dongkrak dulu. Kita lagi di toko Extreme Wheel, salah satu toko kita yang ada di daerah Semarang guys. Nih alamat lengkapnya ada buat sini nih. Jadi ini airsus bukan di mobil aja, di hidrolik itu juga ada airsusnya. Tuh ada balonnya, dia pakai balon airsus nih, alat puringnya guys. Tuh bukan hidrolik tapi airsus tuh. Nah jadi tungguin dulu, gua cek apa yang rusak, nanti gua kasih tau. Tegatan belum? Belum. Oh, udah. Nah, ini udah bukan benjol lagi nih. Ini yang peang, ini yang benjol. Hamil, hamil. Nih, udah hamil ini. Belendung. Belendung. Nah, ini langsung kita ganti aja. Oke, denger gue ganti. Kita cek yang lainnya juga. Kita pastikan keempat rodanya itu aman ya. Ini penyakit-penyakit mobil-mobil miring-miring nih, velgnya. Nanti CCTV juga gue periksa. Kita sama dulu guys, oke? Kita eksekusi. Nah guys, jadi ini sekarang kita udah hari H. Dan gue senang banget, antusias dari teman-teman warga Semarang tuh luar biasa. Kita datang dari Jogja, dari Solo, dan gue pagi ini kita mulai start jam 6 udah ada yang ngantri nih guys. Nah, lelang dari mobil-mobil teman kita itu udah gue susun ya nih. Ada Sefiro, ada ya, ada segala macam. Dan mobil-mobil proyekan HSR gue panjang juga di sini guys. Nah, kita sambil wisata, sambil nongkrong bareng, ngaspal bareng Akbar Rais guys. Nah, teman-teman sekalian, nanti gue ada games juga, ada lelang velg, ada dorong Ruby, habis itu ada ngetes pelak guys. Lelangnya ada berapa nggak? Lelangnya itu gua ada 3 set yang akan gua lelang ya. Lelang hari ini 3 set kita lelang, dan nanti ada giveaway untuk yang diundi tuh. Nah, 5 set. Wow, 5 set, bukan hanya 3 set ya, 5 set. Wah, ini siapa tahu buat gua kan. Nah, untuk teman sekalian, kalian boleh nonton video acara hari ini ya, konten selanjutnya, karena pasti seru banget nih guys. Ada 200 mobil yang akan datang ke sini nih. Itu lebih. Lebih ya? Itu aja gua tahan 200. Bisa lebih. Gua enggak tahu dah ini muat apa enggak, yang penting kita susun dengan rapi. Oke, segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di-like, di-subscribe dan di-komen. Jangan lupa jangan di-subscribe. Gua selamat menonton. Ingat pelak, ingat ASN.